Kita ke informasi pertama, Saudara, terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan juga Tenggara yang menyelidiki acara arisan di Kota Makassar dengan uang arisan yang ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dalam video ini, Saudara, tampak tumpukan uang yang disebut sebagai setoran arisan ibu-ibu. Diduga, Saudara, jumlahnya mencapai 2,5 miliar rupiah. Arisan berjumlah fantastis ini telah berulang kali dibagikan ke media sosial. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan juga Tenggara pun menurunkan tim untuk menelusuri pemenuhan kewajiban perpajakan dan mengetahui siapa saja peserta arisan ini. Kanwil DJP Sulsel Bartra ini meliputi 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Dan di ketiga provinsi itu selalu ada kegiatan serupa. Dan kami punya tim yang sudah memantau dan melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa mereka-mereka itu telah memenuhi kewajiban perpajakannya.